Tak saya kisah lah. Boleh ke kalau ibu hantarkan barang? Tak boleh jumpa, kena letak kat postcard je. Okay. Ni hantar apa ni? Maggi. Nak sabun, tuala, bergigi. Habis basuh. Baldi, shampoo. Hantar je. Tak balik. Bubu, duduk sini dah nak habis dah? Okay. Assalamualaikum. Busan tu. Ada cikgu dah. Ada cikgu lah. Cikgu. Cikgu. Lepas tu ada pula dia kata si do to fly. Dia jadi. Memang tak percaya lah saya. Kalau budak baik kan. Dia kat sekolah tu sama baik. Sekolah sunat go. Tolong. Kat kelas pun elok je belajar. Tak jadi ni. Wei. Tempat. Dalam budak baru weh. Serius lah. Aku dengar lah kan. Tahun depan adik dia jadi ketua 10 tau. Siapa pilih? Memang tak lah weh. Muka je baik. Tapi tak jaga adik. Serius tak layak. Tengok daripada segi adik. Dah lah senyap je. Benci betul lah. Adik dia baik sangat kat asrama ni. Adik pun fly. Kutip tu macam-macam baik pula. Budak baru je. Kita tak tahu kan adik dia tu kat sana macam mana. Aku kenal adik aku dia tak macam tu. Dia baik weh. Dia takkan buat benda tu. Sampaikan dia orang. Aku tahu dia orang macam ni. Aku dorang memang membangun je lebih. Aku tak sangka dia orang macam tu. Aku fokus je sekarang. Aku salah aku. Habis. Sini jap. Jap. Datangnya baju. Betul tak? Betul semua. Siapa tu? Tu kan Nur. Itu Nur lah. Nur ni kenapa? Kerja dia senang je. Taklah susah-susah. Tak, sebenarnya aku tak dalam kelas. Aku tak tahu. Mana benda ni? Mana aku tahu? Lipi. Kerja salin tajuk dia. Jenis dengan lemak-lemak dia. Biasa lemak minyak, lemak jadah. Mana ni, biasa kau nak tampal atau lukis kelapa ni? Kau nak kena tu, sabar ni. Kita tengah anjing. Aku tahu kau suka dia. Kalau, kau rasa ada ke tak? Sebelah tu. Weh, macam mana ni? Aku tak suka lah ni tu. Tak apa weh, aku rasa aku ada plan. Kau kena-kena tu? So, apa kita buat? Aku rasa berat juga kau ni. Tak baik tau. Kenapa dia duduk kat sini? Males lah nak jalan ke situ. By the way,
Ingat tak lagi yang plan kita hari tu? Plan kita yang tu kau letak duit sarang dekat luka. Boleh. Cuba. Cuba masuk. Tak ada orang kan? Tu lah tu telah. Tengok tengok tak ada orang kan? Tak ada. Clean. Ya Allah. Dekat ni lah letak tu betul-betul lah. Kau ni lah malas. Ish. Yalah. Something tu. Apa? Sini lah. Cerita. Ni. Kau nak tahu cerita? Nak. Nak tahu kan? Okay. Mana tahu. Macam-macam lah. Aku pergi dom sebab nak ambil barang tertinggal time tu. Tak silap aku, time tu semua orang kena pergi surau sebab solat asar kot. Tapi kan aku perasan lah ada sorang-sorang kat dom. Aku pelik juga time tu. Aku buat duk je. Dah, jangan lama sangat. Ha. Masa dia. Eish, aku lagi. Sebab dia time tu memang sorang-sorang dalam dom. Jodoh. Padahal time tu semua orang kena pergi surau. Sofa dia. Apa lagi? Mana ni aku kena bayar. Tapi takkan ada dia baik pun. Ada baik. Je orang baik macam tu. Muka je baik. Biasa. Wah, aku nak macam tak percaya nak buat macam tu. Nak percaya pun tak ada. Tapi si Fatimah tu, arwah dia pun daripada menipu. Lagi kita pula kan yang kena hati-hati. Memang depan kita dia baik. Tapi kita tak tahu belakang kita ni macam mana ni. Ni dah kenapa dekat sini ni? Ada. Ada. Ya. Ada segempak lah tu. Settle.
agak-agak kurang. Kau tengok muka kita dah ni. Agak-agak. Kau makan sabun ke? Ini sabun ya, kau punya. Tengok muka eh. Ulang korang. Nak cakap pantun. Rumah no kena sita. Benda ni patut buang merata. Kenapa? Sampai hati yang buat aku macam ni. Sampai. Sampai. Kau tak sampai hati. Korang tak buat no? Tak buat. Korang tu tak percaya korang. Kau orang kawan aku. Kau pun percaya kau. Tapi kau buat apa? Drama. Kau pun talam. Aku ni aku talam. Talam betul. Oi, perempuan. Kau tu dah lah rampas crush si Deja tu. Ya Allah, bila masa pula ni? Tak, ya Caca tak tahulah. Depan mata kita orang lah. Ha, macam Deja, Sarah. Pen hari tu menjadi tak? Mestilah weh. Aku puas hati gila pada muka ni. Ya do, puas aku dapat pengaruh member yang acah baik tu. Kenapa diorang buat aku macam ni? Apa salah aku? Kenapa diorang boleh terpengaruh? Cikgu, cikgu busy tak? Tak. Ayah okey tak ni? Cikgu, saya nak cakap sampai. Apa lah? No, no, ya Allah no. Semalam? Dekat bila masa semalam? Lepas tu kan? Titi! Ni jamnya! Paling jahat.